Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Pinter, pinter. Ini baik, smarting. Aura-aura smart. Oke, untuk Meldy. Kamu bisa sayang? Bisa. Oh, of course. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah tai lalat di badan Anwar? Banyak loh, jumlahnya aja banyak ya. Sekitar 100 lebih. Yang aku paling ingat ada di... Pertanyaan berikutnya kembali kepada Alia. Siapakah nama presiden di Afrika Selatan? Coba aku ingat-ingat dulu. Di Afrika Selatan itu presidennya namanya Cyril Ramaphosa. Wow! Oke, masih seputar Afrika Selatan. Siapakah nama tukang kebun presiden Afrika Selatan? Bentar ya, aku ingat-ingat dulu ya. Iya. Gilang Dirga. Salaman dulu. Tepat sekali. Nah, abis ini kita masih ada cerita. Karena katanya Meldy itu sempat mengikuti ajang pencarian bakat kecantikan. Ya. Karena abis ini kita akan reka adegan. Yeah. Kali ini ada reka adegan waktu aku lagi mau daftar ajang kecantikan. Pasti kalian penasaran kan seperti apa? Yuk kita lihat aja langsung. Yeah. Kamu namanya siapa? Tukiem. Oh, aku pikir nama kamu adalah masa depan aku. Kamu sekarang tinggal tunggu di sini dulu, silakan duduk dulu, boleh? Ya, makasih. Kelihatan. Namanya siapa? Kerjaan apa aktivitas sehari-hari ngapain? Yulit. Ngalai. Parah banget. Oke. Kalau aku lihat kayaknya kamu nggak usah ikut audisi deh. Kebetulan di belakang sudah banyak cucian kotor. Jadi... Ya udah, nama kamu udah saya catat ya. Berarti kamu silakan tunggu dulu di sana, oke? Okay? Aduh, kalau ngasih alamat yang benar dong. Ya maaf. Berapa? 50.000. Ntar dulu, mohon maaf, saya mau tanya. Bapak siapa? Ojek gendong, Pak. Kalau ojek naik motor biasa, atau ada ojek payung. Saya baru dengar ada ojek gendong. Di Jakarta saya satu-satunya. Oh gitu? Ya. Emang tarifnya berapa kalau misalnya ojek gendong? Ya ini 50.000. Mahal dong berarti. Ya iyalah. Iya. Saya yang ngerasain, ya. Pak. Yang ngerasain yang enak. Jadi Bapak yang bayar? Iya. Saya mau ke sana dulu. Ngapain? Mau nyari yang lucu. Nama? Rosa Meldyanti. Rosa Meldyanti. Ya. Ini bagus nih kamu nih, aku suka nih punya karakter. Terus pasti. Umur kamu berapa? Umur aku 52. Mudah ini miss panggilannya, bukan grandma. Ayo. Nah, kebetulan karena memang peserta dari tadi cuma 3, aku nyatain lulus semuanya, oke? Oke. Karena kalian bertiga lolos ke tahap berikutnya, jadi sekarang akan saya tes lagi. Boleh berdiri semuanya? Saya akan tanya satu persatu. Ini adalah tes pertama tahapan setelah lolos dari audisi.
yaitu tes bahasa Inggris. Oke, untuk peserta pertama, kamu, bahasa Inggrisnya panjang apa? Long, betul sekali. Tepuk tangan. Untuk peserta kedua, bahasa Inggrisnya tangan. Penonton, gayanya sih oke. Nafasnya. Oke, tangan panjang dan tangan. Bahasa Inggrisnya panjang tangan, peserta ketiga. Nyolong. Masa nyolong sih? Kan panjang tangan artinya nyolong, nyolong, Pak. Lah iya, tapi kan ini bahasa Inggris. Mana ada orang Inggris nyolong, nggak ada. Kita bahasa Inggris nyolong. Aduh, ya udah deh nggak apa-apa. Karena nyolong. Cuma tiga pesertanya ya. Baik, kita balik lagi ke peserta pertama. Eh, kok gue nyaman ya? Lepasin, gila, lepasin. Jangan dipendam. Jangan dong. Ini lagi jadi Anwar loh. Jangan dong. Peserta pertama. Bahasa Inggrisnya bola. Ball? Bagus, oke. Okay. Bahasa Inggrisnya panjang. Long. Long. Oke, okay, peserta ketiga, Meldi. Bahasa Inggrisnya bola panjang. Ball long. Bang. Betul. Peserta pertama, kedua, dan ketiga lolos ke tahapan berikutnya.